SMK Eklesia Desa Akediri Jailolo telah dilaksanakan giat sosialisasi penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2019 yang diikuti oleh 100 orang pelajar kelas 12. Dalam giat tersebut, petugas Babinkamtibmas memberikan penyampaian sosialisasi tentang penerimaan Polri dan menyampaikan perihal batas waktu pendaftaran, syarat-syarat penerimaan, garis besar tahapan tes, serta sistem penerimaan Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, guna menjaring minat sebanyak mungkin dari para pelajar. Giat tersebut mendapat respon yang cukup baik dari kalangan para pelajar serta para guru. Dari Maluku Utara, Brigpol Hendrik Beno Tribrata TV, salam Tribrata.